Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya ingin mengetahui kondisi seseorang, maka Umar bertanya, adakah yang mengenal si fulan? Maka akhirnya ada seorang bersaksi, ya Umar, saya mengenal si fulan ini. Maka Umar bertanya dengan 3 pertanyaan untuk menunjukkan apakah dia mengenal orang itu atau tidak. Pertanyaan diantaranya, apakah engkau merupakan tetangganya sehingga engkau tahu madkhalahu wa makhrajahu, kau tahu bagaimana, kapan dia keluarnya, kapan dia masuk rumahnya. Karena namanya tetangga pasti tahu betul tentang tetangganya, bagaimana akhlaknya, sholat di masjid atau tidak, bagaimana keluarganya, kapan pulangnya, kapan perginya. Kata dia, bukan, saya bukan tetangganya. Pertanyaan kedua, hal amal tahu di dinar wa dirham, apakah kau pernah bermuamalah dengan orang ini untuk urusan dinar dan dirham, urusan duit, yang dengan urusan duit tersebut ketahuan seorang bertakwa atau tidak. Kata dia, tidak pernah bermuamalah dengan duit tentang sama orang ini tentang duit. Pertanyaan ketiga, hal safar tu ma'ahu, apakah kau pernah bersafar dengan dia yang dengan safar tersebut akan mengungkap akhlak seseorang